cemburu tetap merupakan tempat kenangan yang asli. Oh senangnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ismat, kawan-kawan semua. Jadi pada video kali ini Ismat ingin membahas tentang bagaimana cara mendownload video di TikTok supaya tidak ada watermark aplikasi TikToknya ya. Jika di video saya yang didownload ini kan masih ada watermark aplikasi TikToknya ya. Lalu bagaimana kita mendownload video TikTok yang tidak ada watermarknya? Langsung saja kita ke aplikasi TikToknya. Kita masuk ke aplikasi TikTok. Tadi video dari Evos Note ya. Evos Note. Kita klik di sini. Note 8. Nah, yang ini. Tadi videonya yang mana itu? Yang ini ya. Videonya yang ini. Oke ya, kita langsung bisa klik yang tanda panah ini, panah ke samping. Kita bisa salin tautan. Nah, jika sudah disalin tautannya, kita masuk ke Google Chrome atau Google biasa, terserah teman-teman. Kita masuk di sini. Kita tuliskan di penelusuran Google ini Musikali daun.com. Kita klik masuk. Nah, jika sudah menu tampilannya muncul, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di halaman ini, di barisan ini, enter TikTok video or single link here. Nah, di sini bisa kita tempelkan salin video ya, video salinan link tadi. Kita tempelkan saja di sini. Langsung kita klik download. Apakah cara ini work it atau bekerja ya? Oke. Nah, di sini sudah muncul ya video tadi dari Evos Note. Langsung saja kita bisa klik yang download MP4 ini. Nah, di sini di tanda download Chrome-nya sudah muncul ya. Nah, sudah ada. Kita buka. Nah, di sini sudah bebas dari watermark ya, teman-teman semua. Mungkin cara ini bisa dicoba untuk kalian semua yang ingin mencoba tidak ada watermark ya. Jika bermanfaat, silakan tinggalkan like dan subscribe, dan jangan lupa komentar ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.